1, 2, 3. Oke. Baik, pemirsa. Hari ini tim Cidak yang melakukan peninjauan terkait makanan dan minum di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu, ya, di wilayah Kecamatan Taliabu Barat. Hari ini kami di hari ke-6 melakukan Cidak di wilayah Real Pelabuhan. Dan nantinya kita akan melanjutkan perjalanan ke Desa Talo Ratahaya yang masih masuk dalam wilayah lingkungan Kecamatan Taliabu Barat. Di hari ke-6 ini turun langsung ketua tim dari Koprindako, Ibu Kepala Dinas Dinako, dan kemudian Pak Asisten 1 serta Kabupaten Pulau Taliabu, kemudian dari PTSP, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian dari pangan, kepolisian, tetap komitmen Satpol PP komitmen melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang di sejumlah kios dan toko yang ada di wilayah Kecamatan Taliabu Barat, memastikan adanya makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Kami di dalam tim ini sekaligus melakukan penyitaan barang-barang yang masa expirednya sudah lewat ataupun yang sudah mendekati, kami tetap memberikan imbauan agar dipercepat penjualannya atau tidak diamankan daripada mengakibatkan bahaya kepada masyarakat. Tetap waspada masyarakat dalam melakukan pembelanjaan, hati-hati, periksa sebelum belanja. Oke, waspada selalu.